Tidak jadi. Apaan? Awal-awal fail udah nih. Selamat kembali ke YouTube channel saya. Terima kasih sebab sudah klik video saya. Hari ini kami buat Dalgona Coffee. Masa-masa tempo perintah kawalan pergerakan ni, ramai orang saya nampak buat video Dalgona ni. Macam-macam style ada. Si kakak bilang dia ada dia punya style sendiri membuat ni Dalgona Coffee. Kita tengok Dalgona. Sedap kah? Tidak sedap. Jom kita pergi serbu. Sebelum tu, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you guys. Let's go. Inilah proses pembuatan Dalgona Coffee. Susu, ada apa benda ni? Coffee. Oh, mana tu ano? Nescafe, susu krim, gula, blender, susu cair. Okay, first kita letak ni susu, goncang-goncang dia. Letak susu dalam ukuran dia pandai-pandai lah. Lepas tu kita letak Nescafe. Lepas tu gula, susu pekat, susu junjung. Inilah keadaan dia sekarang. Kalau mau kau tambahlah Nescafe lagi. Lepas tu ready for blender. Simple. Sampai dia sebatu. Inilah susu yang diguna, Nestle Jasmine. Tem-tem sekarang ni susu di supermarket semua cepat habis ni. Jadi satu orang satu je boleh beli. Mocha oats. Perisa tambahan. Nescafe kita pakai Nescafe klasik. Dia ni sudahlah sedap diminum begitu saja. Tambah-tambah lagi buat Dalgona. Pow. Blender ya, blender, 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 blender. Ini gelas dia. Gelas ada ais dalam 1/3 lah. Dalam dia letak susu. Aha, begini. Lepas tu tuang. Kita tengok. Ini habis. Cepatlah. Inilah Dalgona dia. Dalgona out. Jadi beginilah Dalgona style apa nih? Style cigu yang buat. Dalgona ni yang ada banyak tahap. Jadi dia punya yang tahap 1. Kita belajar Dalgona ngam betul nih. Level 1 punya. Dap. Bagi yang mau diet, tidak mau makan berat-berat, bolehlah buat Dalgona Mocha Oats. Kita try. Sedapkan dah. Banyak yang. Wow. Wow. Sedap. Memang sedap. Alhamdulillah. Untuk yang tahap satunya okey. Masih rasa apa nih? Mak, kenapa? Sedap. Oi, sedap kok. Oh. Ini macam ikan. Dan ini. Cembik. Wangi. Nanti. Wina. Wina. Tengok si mami kesukaan dia minum. Oi, sedap kok. Oh. Cigu seni. Ini adalah salah satu dia punya karya. Ini karya mahal nih. Kalau jual nih dalam 3000 lah. Banyak lagi dia punya karya-karya yang dia buat sebagai seorang seni lukis nih. Tapi tidak bolehlah tunjuk, nanti mau bayar dulu lah kalau mau tunjuk. Antara karya-karya kau apa yang paling hebat sudah lah setakat nih, yang sampai masuk anu tuh museum tuh apa tuh? Jadi simpanan di Library Upsi sekarang ni, jadi koleksi Library Upsi. Nangkit series. Nangkit series okay. Dalam. Kalau yang di Balai Seni Lukis Sabah tuh masih ada lagi kah? Itu sudah dibeli. Berapa kena beli? Roger. Berapa lah? 120 je. Nampak tuh lukis. Permulaan. Biasa-biasa aja tapi 120. In addition, ada orang ada buat masak udang apa nih? Sayur sari masak sapa udang. Untuk kanak-kanak di luar sana yang ingin menceburi bidang seni, ambillah subjek pendidikan seni untuk SPM. Kalau ada bakat, jangan dikasih sia-sia. Kalau rasa ada kebolehan untuk melukis, ambillah subjek SPM, PhD.
juga kalau mau masuk keto. Nah, itu adalah salah satu syarat yang sangat penting. Coba ini lebih kepada style-style seni kebudayaan. Contoh yang dia sudah buat, linang sip. Macam-macam lagi lah semua budaya, ya kak? Belum habis eksplor lagi budaya lain. Setakat ini baru mengkaji budaya bangsa sendiri, yaitu di Sumatera. Tapi bukan budaya lah. Fokus kepada pakaian tradisi suku kaum Dusun Loto. Sebab fokus mengajar, mulai ada masa baru buat karya balik. Sayur yang sudah siap masak. Asyik. Pokoknya ada lagi pula dong masak ayam. Ikan tenggiri. Oh, ikan tenggiri masak kicap. Iya, apa kunci untuk berjaya? Bagi tiga ya. Discover your potential, your self potential. Satu. Kedua, disiplin ataupun berdikari. Ketiga, self motivated. Alright. Jadi kalau macam saya, memangnya ketiga-tiga tersebut ada pada diri saya. Oh my god! Wow! Jadi itu ya video untuk kali, simple dan mudah saja. Dalgona style Cigu.